Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, para subscriber Koi TV Indonesia, jangan lupa bahagia dan sehat selalu bersama koi-koi kesayangan kita semuanya. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada, hari ini saya berada di puncak gunung di daerah Mojokerto, yaitu tepatnya di Pacet. Di sini saya akan review kolam ikan koi tanpa chamber, tanpa filter air, tapi kolamnya jernih dan ikannya sehat-sehat semuanya. Jadi ikuti perjalanan video saya sampai selesai perjalanan saya untuk mereview kolam ini. Sahabat-sahabatku dimanapun kau berada yang hari ini masih baru saja menemukan channel Koi TV Indonesia, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Koi TV Indonesia. Oke, ikuti perjalanan saya sampai habis, kita ulas kolam tanpa chamber filter. Bagaimana modelnya, bagaimana sistem sirkulasi airnya, mari kita ulas lebih lanjut. Oke, mari. Kolam ikan koi sederhana tapi istimewa. Kenapa saya bilang sederhana tapi istimewa? Karena bentuknya sangat alami seperti itu, dengan ukuran 2 meter, tengahnya 5 meter, dengan kedalaman hanya 50 cm. Airnya sangat jernih, dan istimewanya kolam ini dia tidak memakai media filter ataupun tidak memakai chamber. Jadi tidak perlu backwash, tidak perlu mencuci media, airnya kali ini. Kenapa demikian? Karena kolam ini menggunakan air asli dari pegunungan. Jadi air dari atas gunung langsung mengalir ke dalam kolam ini melalui pancuran itu. Setelah itu air dikeluarkan di sana, ada overflow dan dibuang ke luar kolam. Jadi tidak perlu chamber, tidak perlu aerator, tidak perlu chiller, karena ini airnya sudah dingin. Ini kurang lebih 21, sudah saji 18 kalau nggak 16 derajat airnya. Ikannya juga sudah sehat-sehat, jumbo-jumbo, karena ini alami. Jadi kolam sederhana tapi istimewa karena alami. Jadi bisa dilihat koleksi ikannya kurang lebih 50 cm.
demikian review ikan koi sederhana tetapi tetap istimewa karena mempunyai sistem yang sangat alami sekali. Terima kasih atas waktu yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat video-video dari channel Koi Tutu Indonesia. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya akhiri, wassalamualaikum.